Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berjumpa lagi ya. Saat ini kendaraan bawaan saya bareng dengan teman-teman yang lainnya sedang berada dalam satu kapal feri ya, untuk menuju ke satu tujuan ke Pulau Kalimantan bosku. Kemarin kita itu berangkat dari Sulawesi Selatan ya. Oke, di sini kita melihat ada beberapa mobil truk sedang berada di dalam kapal ya. Waduh, bos, kali ini saya sedikit memberi informasi ya, cuaca saat ini sih bagus ya, cerah, tidak hujan bosku, namun gelombangnya cukup tinggi ya. Kita bisa melihat di sini sampai kendaraannya bergerak-gerak nih. Saya habis dari memastikan apakah safety rantai ini tidak longgar muka belakang ya, karena gelombangnya cukup besar, jadi kendaraan di sini tuh bergerak-bergerak bos ya. Gini dia orang-orangnya, kita tidak boleh ke sana dulu bos ya, takutnya ada apa-apa, tidak ada yang melihat kita ke sini bosku. Nah, kita bisa melihat di sini ada truk busok. Ini sepertinya Puso intercooler ya, atau degrid bosku. Di sana ada truk Hino 260Ti, ada 2 unit. Dan ini truk bawaan saya, udah Nissan build up ya, TN520. Ini ada Hino Ranger juga bosku, Hino langka ya. Ah, kita bisa melihat. Waduh. Ngeri sih berada di tempat garda kendaraannya nih ya. Kalau gelombangnya besar begini, kita itu sebenarnya tidak boleh ke sini bosku ya, kecuali darurat. Apalagi seperti truk saya ini harus dikontrol bosku, jangan sampai lepas ini. Kalau ini lepas muka belakang ini kendaraannya maju mundur ya. Jadi ya harus di pengecekannya, ABK-nya itu pengecekan di sana juga dia ABK-nya. Tadi ke sini juga dia untuk mengecek safety kendaraannya. Aduh, ngeri kali bos. Lihat kendaraannya nih, miring-miring. Gelombangnya nih, gede ya. Lihat bosku. Jadi di kapal manapun kalau sudah mengalami seperti ini, jangan sekali-sekali ke tempat samping-samping mobil truk seperti ini ya, sangat berbahaya. Nah, lihat ini truk bawaan saya sampai gerak-gerak ini. Lihat ke sini. Nah. Ush. Wih, ngeri kali bos. Tuh dongkarnya di belakang lepas ya. Ah, di sini juga kita bisa melihat bosku, salah satu mobil truk yang safety ya, karena bergerak-gerak dia. Truk lainnya juga ditambahkan pengamanan safety-nya bosku. Nah, kita lihat di sini bosku, truk-truk yang berada di sini pada di safety-safety semua ya. Bisa melihat
Jadi untuk situasi saat ini gelombangnya cukup tinggi, jadi truknya itu harus di safety bosku ya. Mantap. Ini truk-truk yang bermuatan sayuran bosku. Sekarang kita di bagian atas bosku ya. Kita melihat di sini. Nah, gelombangnya itu ada sampai berbusa-busa. Nah, lihat itu putih-putih itu berbusa-busa itu ya. Artinya itu gelombang cukup besar bosku ya. Oke, mungkin di video kali ini sekian dulu bosku. Semoga kita diberikan keselamatan di saat kita dalam perjalanan bosku untuk semuanya. Oke, di video kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.